Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukranillah, as-salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatah amma ba'da. Syukur alhamdulillah karena pada momen ini Allah senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa sharing-sharing, bisa belajar, bisa ngaji dengan canggihnya teknologi di tengah karantina pandemi. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tepat pada tanggal ini, tanggal 17 Ramadan ratusan ribuan tahun yang lalu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertamanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu disusul dengan ayat-ayat berikutnya yang kemudian lengkap disusun menjadi 30 juz Al-Qur'an. Yang mana bagi kita semua sebagai umat muslim menjadi sebuah petunjuk, pegangan, pedoman dalam menjalani segala aspek kehidupan. Pada nuzulul Qur'an kali ini, mari kita simak Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 66. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala lahu Musa hal attabi'uka 'ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Qala innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Wa kaifa tasbiru 'ala ma lam tuhit bihi khubra. Qala satajiduni in syaa Allahu sabiran wa la a'si laka amra. Artinya, Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir, "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Lalu Nabi Khidir menjawab, "Sesungguhnya kamu tidak akan sanggup sabar bersamaku. Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" Lalu Musa berkata, "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai seseorang yang sabar dan aku tidak akan menantangmu dalam suatu urusan pun." Lalu Nabi Khidir menjawab, "Qala fa inittaba'tani fala tas'alni 'an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah menanyakan kepadaku tentang suatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Fantalaqa hatta idza rakiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya menaiki perahu, lalu Khidir melubanginya. Musa berkata, "Mengapa kamu melubangi perahu yang akibatnya kamu menenggelamkan penumpangnya? Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar." Lalu Nabi Khidir menjawab, "Bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan dapat sabar bersama denganku?" Lalu Musa berkata, "Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku." Fantalaqa hatta idza laqiya ulama faqatalahu qala aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Qala in sa'altuka 'an syai'in ba'daha fala tusahibani qad balaghta min ladunni 'udhra. Maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa berkata, "Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih bukan karena dia membunuh orang lain? Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar." Nabi Khidir berkata, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku?" Nabi Musa berkata, "Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah ini,
maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan udzur kepadaku. Fanṭalaqa hattā idzā atayā ahla quryatin istaḍʿama ahlaha fa abaw an yuḍayyifūhumā fawajada fīhā jidāran yurīdu an yanqubba faqābah. Qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Maka keduanya berjalan hingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu kepada penduduk negeri itu. Tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapatkan di dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh. Maka Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa berkata, "Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu." Apa jawab Nabi Khidir? "Qala hadza firaqu baini wa bainik. Saunabbi'uka bita'wili ma lam tastati' 'alaihi sabra." Nabi Khidir berkata, "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Aku akan memberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya." Ammas safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha. وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غُصْبًا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَنْ يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَن أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِع عَلَيْهِ صَبْرًا. Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut. Dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. Dan adapun anak itu, maka kedua orang tuanya adalah orang-orang mukmin. Dan kami khawatir bahwa dia akan mendorong kedua orang tuanya itu kepada kesesatan dan kekafiran. Dan kami menghendaki supaya Tuhan mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya dan lebih dalam kasih sayangnya kepada mereka. Adapun dinding rumah itu adalah kepunyaan dua orang anak yatim di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayah mereka adalah seorang yang saleh. Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu sebagai rahmat dari Tuhanmu. Dan bukanlah aku yang melakukannya itu menurut kemauanku sendiri. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Teman-teman sekalian, apa sih yang bisa kita pelajari? Bahwa dalam bertolabul ilmi, kita harus senantiasa sabar, senantiasa ta'zim, senantiasa mendengarkan, menghormati dan juga mengikuti seluruh perintah, petunjuk, nasihat dari guru-guru kita. Mengapa itu semua penting? Karena berapapun ilmu yang kita dapat, apapun ilmu yang kita punya, kemanfaatannya akan selalu berkaitan erat dengan ridho dari guru-guru kita. Karena beliau-beliaulah yang dengan berbagai ilmunya akan selalu memberikan, melakukan yang terbaik untuk kita dalam segala hal, termasuk membimbing, kemudian menuntun kita untuk menjalani kehidupan sebagai insan muslim yang baik sesuai dengan pedoman dan petunjuk di dalam Al-Quran. Maka pada malam Nuzulul Quran ini, pada malam yang mulia ini, kami mengajak teman-teman semua untuk meningkatkan kecintaan, meningkatkan rasa ta'zim kita, meningkatkan rasa mahabbah kita kepada guru-guru kita, yang dengannya kita dapat semakin cinta dan semakin dekat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sekian yang dapat kami sampaikan. Bibarokati Ramadan, semoga semua diberi kesehatan dan selalu diberi istiqomah dalam beribadah, dalam kebaikan, meski di rumah aja. Stay safe, stay healthy everyone. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan.
Syukran ala husni ihtimamikum. Hopefully it will be useful for us. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.